Seorang kanak-kanak berusia 4 tahun, Mas Muhammad Lut Muhammad Alif yang menghidap penyakit ketumbuhan otak agresif tahap 4, glioblastoma multiforme GBM, memerlukan bantuan segera RM6 juta. Ia bagi mendapatkan rawatan pakar di luar negara berikutan dikategorikan sebagai penyakit jarang jumpa atau rare disease, terutama buat kanak-kanak. Menurut ibunya, Mas Hazirah Saifuddin, 33 tahun, anaknya itu disahkan menghidap penyakit berkenaan oleh doktor pakar tempatan pada Januari lalu. So, dua hari sebelum didiagnose tu, saya perasan dia selalu kerap jatuh. Dan saya bawa dia ke klinik dan minta referral so untuk jumpa dengan pakar. So, waktu tu pakar buat MRI dan itulah kita find out ada tumor yang bersaiz 6 cm. Ujarnya, Lut telah menjalani pembedahan membuang tumor pada akhir Januari lalu. Namun, ia dikesan masih aktif dan agresif sehingga mengganggu tahap kesihatannya yang kian merosot. Okay, apa yang saya tahu, disebabkan oleh di Malaysia, perubatan adalah terhad. So saya terpaksa membawa anak saya ke luar negara kerana terdapat beberapa pasukan doktor pakar yang telah berpengalaman untuk merawat tumor ini. Saya rasa setiap ibu yang tersesak akan melakukan yang terbaik untuk anak dia. So, untuk mendapatkan rawatan di tempat yang terbaik. Selain itu, saya telah mengeluarkan semua simpanan saya untuk kos perubatan di luar negara tetapi tidak mencukupi. Ibu tunggal tiga anak ini memaklumkan Lut kini ditempatkan dalam unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital swasta dan terpaksa ditidurkan buat sementara waktu bagi merehatkan aktiviti otaknya. So, saya dengan rasa rendah hatinya meminta yang sebaiklah anda semua. Saya seorang ibu yang terdesak yang nak lihat anak saya sihat. Sama-sama dengan saya untuk selamatkan nyawa anak saya. Saya rasa, saya yakin semua ibu tahu apa yang saya alami yang nak menyelamatkan nyawa anak. Saya lakukan yang terbaik dan selebihnya saya serahkan kepada Allah. Bagi yang prihatin, bantuan boleh disalurkan menerusi maklumat tertera.